Okay, assalamualaikum. Selamat datang ke Badul Channel. Okay, kawan-kawan, sekarang support Badrul. Support Badul. Okay, sekarang bersama saya ni Khairul Anam . Khairul Anam ni, dia ni breeder Hellboy. Okay, satu-satunya breeder Hellboy dekat Shah Alam ni tau. Baka-baka yang baik punya. Apa ni, ikan ni baru sampai. Bukan baru sampai, dia baru jar. Lepas tu boleh dibelilah. Salah siapa-siapa nak beli, boleh datang Shah Alam tau, lokasi dekat je dengan rumah saya ni, Section 11. Section 11. Ikan ni baka terbaik ni. Kita ambil contoh satu lah. Yang ni tengok ni. Ini ikan ni memang gen kuat lah kan. Gen kuat, harga pun boleh tahan. Harga mampu milik punya. Okay, jom kita tengok ikan satu persatu . Silakan. Okay. Ni ikan dia. Baru sampai dan banyak lagi, ada stok lagi. InsyaAllah bekalan takkan putus . Ni contoh-contoh ikan dia lah. Bang, ikan ni dah berapa bulan ni bang? Ni dalam 2 bulan setengah, nak masuk 3 bulan lah. Oh, 2 bulan nak masuk 3 bulan . Dah besar ni . Tengok saya macam ni. Wah, kita pump memang pump kau-kau. Makan bagi, dia pun mahal. Makanan dia apa ni? Kita bagi makan masa kecil. Air. Masa kecil. Oh, masa kecil BBS. BBS lagi betul besar. Bila dah dalam sebulan tak salah saya, kita bagi makan nilah kutu air pagi. Petang kita bagi bloodworm. Oh, macam tu . So untuk tu makanan ni lah, kira macam makanan yang terbaik lah tu. Dia tak ada. Untuk bloodworm ni dengan kutu air, nak bagi colour dia. Maknanya langsung padu lah. Langsung tak guna pellet lah ni? Buat masa ni kita tak bagi pellet lagi. Tak guna pellet langsung. Patutlah cepat besar. Tu lah, memang betul kalau makan makanan yang jenis macam tu kan. Segar-segarnya tu. Makanan hidup memang cepat besar kan. Protein kan. Protein banyak. Ni ikan ni induk ni beli kat mana ni bang? Induk kami beli dekat Endon. Oh, Indonesia punya baka lah. Baka Endon. Oh, tadi abang cakap kami tu. Kami ni siapa? Saya dan juga breeder saya. Dia berdua kan. Ada partner lah. Kami berdua partner. Ada partner. Ada bahagian breed macam saya, bahagian sale. Abang bahagian sale lah. Saya bahagian sale. Maknanya siapa-siapa nak datang, nak belikan dengan abang lah kan. Boleh berurusan dengan saya dekat Section 11. Ataupun boleh melalui post, insyaAllah. Ikan boleh post . InsyaAllah boleh, tak ada masalah. Boleh. Oh, ni yang dia betina ni. Padu ni, tengok ekor dia. Induk hari tu abang beli berapa bang, total semua? Induk saya beli dalam 6 pasang dalam RM1,770 Malaysia. Wow, RM1,770 tu, RM1,800 tu ngam-ngam. RM1,800 lebih kurang. Induk ikan ni RM1,800 harga tau. Sebab tu bila anak dia yang lahir tu, tengok semua Hellboy. Dan masih banyak lagi bang kan dekat . Dekat farm dia. Masih banyak lagi. Belum sempat jar lagi buat masa ni. Belum sempat jar, tak cukup bekas lah tu. Tak cukup tangan lah. Itulah, kalau kita break banyak apa ni, baka baiknya, memang macam tu lah hasil dia. Tujuan kami buat satu jenis, even invest tu banyak, tapi nak pastikan line tu betul-betul padu. Kita ambil memang daripada 3-4 breeder kita ambil. Dan kita cuba untuk padankan tu. Nak jadikan yang padu lah. Nak cuba jadikan yang terbaik lah. Yang terbaik. Okay. Sebenarnya susah bang nak jumpa breeder Hellboy kat Malaysia ni kan. Saya rasa tak ada lagi lah bang. Saya pun tak berani nak cakap lah. Tapi saya rasa tak ada lagi. Awal-awal dulu saya pun cari juga yang Malaysia. Sebab bila tengok yang keluar cantik-cantik. Endon, bukan yang kata breeder Malaysia ni tak padu. Breeder Malaysia padu. Tapi minat saya ke sana. Itulah, bila kita tengok orang post dengan gambar-gambar video ikan Hellboy kan, dekat Facebook ke Telegram kan. Bila kita PM dia, tanya orang mana, rupanya orang Indonesia kan. Bukannya kita nak support mana, kita support yang kita minat. Bukan kita nak nafikan, memang macam tu.
ikan belah-belah sana. Hai, yang kita minat mesti ikan kan tempat lain, jauh-jauh. Ikan-ikan kat sini, hai. Kita kena start ni, beda-beda kat Malaysia ni. Kena buat yang terbaik ni. Ikan ni, mak ayah dia semua naik flight ni. Mak ayah dia naik flight. Ui, ni cantik lah. Tengok. Harga buat masa ni memang semua sama ya. Tak ada ikut ni bang. Buat masa ni, kita buka. Alhamdulillah setakat ni batch yang keluar semua padu-padu. Kita harga sama. Buka macam male, kita buka 150 lah. Kalau female, 200 dan ke atas. Tapi kalau beli pair, kita boleh bagi diskaun lah. Oh, macam tu? Ya, betul. Okey, okey. Jantan ke? Jantan ni. Oh, ni jantan ni lah. Jantan ni. Oh, ini masih baru 2 bulan lebih kan? Ya, betul. Belum 3 bulan lagi ni. Tapi saiz dia dah besar. Siapa nak beli ikan ni, boleh datang. Boleh contact nombor nanti saya bagi Nombor tu saya bagi 2 nombor kan? Boleh, nombor breeder tu dengan ni. Kalau nak tengok Facebook bang. Facebook ikan ni, kat mana bang? Facebook. Apa nama Facebook tu? Facebook buat masa ni kita belum create lagi. Kita ada IG dengan Telegram je. Oh, IG dengan Telegram? IG boleh search Hellboy Beta Malaysia. IG? IG. Hellboy Beta Malaysia. Ya, betul. Okay. Telegram? Telegram pun kita letak Hellboy Beta Malaysia. Hellboy Beta Malaysia. Tengok nama pun Hellboy Beta Malaysia. Memang kita fokus satu line je. Aduh. Tapi kita pun ada sampingan juga, kita ada buat Super Goal. Oh, Super Goal pun ada InsyaAllah nanti kita dah ready, kita pasahkan. Super Goal tu power bang, dia ikan dia colour macam emas tu. Kadang ramai juga tak tahu pasal Super Goal ni bang. Dia tak banyak lagi. Kadang-kadang tu yang tahu harga je, tahu nilai. Memang Alhamdulillah. Super Goal ni cantik juga Super Goal ni. Boleh kata 95% memang clean body. 95% daripada 1 pound tu memang clean body. Dia betina kan? Betina. Boleh tengok ekor dia kembang macam mana. Ekor dia pun. Ni Hellboy. Hellboy betina. Baru dua bala dengan harga. Baru 2 bulan lebih. Oh, kalau kat sini memang tak ada lah tempat break dia kan. Abang tak ada kan. Kita, dia abang hanya seller dia je. Saya seller saja. Seller saja, tukang jual. Dia ada 2 team Ada 2 orang lah partner. Okey. Nanti siapa-siapa nak tengok video saya tunjuk macam mana ikan dia banyak kat mana kat farm dia tu. Lagi apa bang? Ini je ada kan buat masa ni kan? Buat masa ni. Besok sampai lagi kan? Besok. Besok. Esok insya-Allah sampai lagi. Kita ambil lagi dalam 30 ekor insya-Allah. Maknanya besok ikan sampai lagi kan? Insya-Allah esok sampai dalam lagi 30 ekor ikan. Ini baru sikit baru. Ni berapa ekor ni semua ni bang? Ni dalam 23 tak salah saya. 23 tak lama lagi besok akan sampai lagi 30 ekor. Dan bekalan ni insya-Allah tidak akan putus. Masih banyak. Ada berapa spam lagi bang? Ada lagi Hellboy yang terdekat ni ada lagi, masih ada dalam 2 spam. Yang kecil kita ada standby dalam 3 spam lagi. Oi, banyak ah, maknanya 5 spam ah. 5 spam. Hellboy ada 5 spam lagi tau. Yang ni pun tak habis lagi. Spam pertama pun tak habis lagi. Ada 5 spam lagi tengah menunggu. Okey kawan-kawan. Jangan lupa support Baru Channel Padu. Padu. Jangan lupa subscribe. Okey. Okeylah setakat ni kita jumpa lagi di video akan datang. Assalamualaikum. Bye bye.